فذكر إن نفعت الذكرى ويذكر من يخشى هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Kemarin kalau cahaya datang dari yang kerapatannya rendah ke kerapatan tinggi, biasakan mendekati garis normal. Kalau yang kebalikannya, dari yang kerapatan tinggi ke kerapatan yang rendah, itu jauhi garis normal. Biar ingat ya. Kalau misalnya dari kerapatan rendah, ya rendah ke tinggi itu mendekati garis normal. Berarti nanti kalau kebalikannya, ya kebalikannya itu terhitung. Kamu ya. Lanjut. Ditulis. Pipa. Pipa. Iya benar, ini teropong, tapi teropong apa? Teropong namanya. Nah, teropong kopi. Nih kalau teropong kalau apa? Kalau di sungguhan kayak gini bentuknya. Nah, untuk melihat daratan. Optik itu apa? Kacamata. Aku nggak pernah ke optik. Nah, optik tuh, kalau misalnya mau beli kacamata, kita ke optik. Nah, berarti kalau optik itu apa? Mata. Mata. Nah, dicongkel terus menjadi alat gitu. Nah, oke, teman-teman, walaupun kita nggak pernah ke toko kacamata atau ke optik, tapi kita juga harus tahu apa itu optik, ya. Alat optik di sini pengertiannya adalah alat yang membantu penglihatan manusia dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya.